memperbanyak sukulen. Dari pertemuan seperti ini, ada jenis sukulen yang akan tumbuh anaknya di sela-sela daun. Ini yang akan dipotong untuk memperbanyak sukulen. Ini dan ini yang sudah besar. Ini masih kecil, biarkan saja dia tumbuh besar terlebih dahulu, baru kita potong. Dan bisa juga dengan menanam daunnya saja seperti ini. Dari pemotongan sukulen tersebut, tinggal kita tancapkan saja. Inilah contoh memperbanyak sukulen dengan mudah.